Selanjutnya proposal skripsi dengan judul variasi pada kebar terhadap pertumbuhan bisa merah Oreocomys melitus dengan pakan fermentasi. Karena semakin lama difermentasi, maka pakan ikannya semakin bagus. Jadi tetap aja di merah kan. Jadi tetap di jamin secukupnya aja dan berimbang loh dengan pakan ikan sebuah satu hari. Berarti tetap di fermentasi. Gitu ya. Kemudian ada yang rancangan acak kelompok gitu. Nah, kenapa kok dikatakan di sini acak lengkap gitu ya? Kira-kira alasannya apa ya? Kemudian tata letak akuariumnya ini dengan sistem acak begini gitu ya, dengan tiga ulangan gitu. Nah, kenapa kok bisa diramu aja gitu ya? Kan agak beda dengan blok gitu ya. Nah mungkin sementara itu ya, kita mau dijawab-dijawab, kalau tidak nanti konsultasi kita. Kalau mau coba ya silakan. Apa yang diproduksi itu Pak Camilla? Oh, jadi sesuai tempat lah. Oke, jadi sesuai tempat. Terus saat diskusi dan seterusnya hanya gunakan satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa ilmiah. Kan? Jadi gunakan bahasa ilmiah supaya apa? Supaya suasana akademiknya, kedudukannya itu timbul, bisa dipahami semua. Kalau ini sudah masuk di forum-forum ilmu yang seperti ini diskusi kecil, tetapi luar biasa dampaknya terhadap peneliti. Jangan kira suasana yang seperti ini, suasana ya hari ini, itu mengatakan bahwa jika banyak sekali jawaban yang tidak terjawab, maka dipertanyakan pertama kualitas proposalnya. Kedua, kemampuan mahasiswanya untuk melaksanakan di lapangan. Nah, kalau dua pertanyaan ini tidak bisa terjawab secara keilmuan, maka itu sudah warning itu di lapangannya. Itu sudah memberikan gambaran di lapangannya pasti akan kejadiannya seperti ini. Kurang lebih seperti hari ini. Kalau itu tidak dilakukan secara keilmuan, nah itu menjadi perhatian untuk semua yang hadir. Baik, kami sebagai pembimbing, kemudian